Im, buruan pergi. Buruan pergi. Din, kemana sih? Kesana apa? Kesana. Mana ya? Ke... Nah, di sini udah mentok nih. Rohim, Narji. Kadinda. Bang Kribo. Narji, Rohim, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Eh, Ji. Katanya lu diculik. Tadi kita diselamatin sama superhero. Lucu pada ketawa. Ya lucu lah. Hah? Bukan urusan saya. Apa bedanya? Tau gak lu, yang nyakitin gue Bang Hafiz. Masa iya dimukawin sama si Santi? Tolongin gue. Dibilangin beda urusannya gak? Superhero ini gimana sih? Dengerin ya, lu kan yang sukain nolong-nolong orang. Iya kan? Berarti sekarang lu tolongin gue. Please. Tolongin. Pisahin mereka, jangan sampai kawin. Gitu doang juga, emang susah ya? Enggak, dibilangin kan beda urusannya udah. Cuma timbang misahin doang. Please tolongin gue. Kalau kagak, gue teriak nih. Tolong! Sampai jual. Yudem mau minggir dulu makanya. Makan dulu sekarang. Udah pesen aja sendiri. Senengnya apa ya enggak? Soalnya sesuai sama hati gue yang lagi seneng. Bentar lagi gue mau nikah sama Santi. Amin. Semoga cepat terlaksana ya. Makasih Rin, doanya. Cang. Doain kita juga ya, Cang ya. Pak
maksud kamu teh apa? Doain nih dapat pilihan yang pas nih Cang menunya. Hah? Aduh, apa menunya? Hah? Udah beres dah. Pengen pulang. Udah diusir sama emak. Jadi kangen sama bapak. Janjian di sini. Mana dia? Lu mau ngapain lu? Aduh, Bang. Jangan. Ampun, Bang. Godek. Godek. Iya, Bang. Lu ngapain pakai lu tutup-tutupin muka lu? Bukan apa-apa, soalnya banyak yang ngikutin gue. Ngobrolin sini aja. Nganu ya mbak, jangan lupa pesanan saya yang tadi. Nganunya yang pedes, ya. Terus tambahin nganuan juga, supaya nganunya tambah enak. Ya. Rik, kamu gak nganu? Nganu apa? Pesan. Kan mau ditraktir, gratis loh. Saya masih sakit hati. Gak bisa nelan makan tak. Ya udah deh, kalau gitu. Tapi tetap tak pesenin ya. Loh, apa orang saya gak makan? Ya elah, kan buat aku nambah, Brik. Kan sayang jatahnya. Enak saja. Mbak, mbak. Saya pesen bakso ayam, bakso rawit, bakso polos, mie ayam oriental, sama mie ayam BBK itu. Mie ayam jamur, nasi goreng pete, nasi kombo ayam asam manis, sama yang paling pojok itu apa itu? Nah, sambal goreng rawit tuh. Yang crispy. Minumnya kelapa muda. Jangan terlalu muda juga. Walalah. Loh, Brik, kamu itu mau makan apa kesurupan? Gak ada dia, Im. Udah pergi kali ya. Aduh. Masih main tinggalin aja. Ya, namanya juga orang lagi emosi, Im. Makanya jangan keseringan emosi. Pakai ngajarin orang tua lagi lo. Lah buktinya gara-gara emosi, Ma jadi lupa sama Kak Dinda. Terus gara-gara emosi, Ma jadi omelin Bang Dede sampai diusir-usir gitu lagi. Kan belum tentu juga, Mak, kalau Bang Dede itu enggak peduli sama Rohim. Kalau Bang Dede tahu Rohim diculik, kan pasti Bang Dede repot juga, ya kan, Mak? Iya juga ya, Im. Mak terlalu kasar ya sama abang lo ya? Iya, Mak. Kasian dia. Mak jadi kepikiran. Kemana ya tuh anak? Kayak gini mau ngadu sama siapa ya? Dinda. Oh iya, gua kan masih punya Dinda. Ini saatnya nih, gua pengen ceritain semuanya ke Dinda. Angkat dah. Yaelah, pake mati lagi mau kelopit handphone. Ya ampun handphone, lu gak ada pengertiannya banget sih. Ini kan lagi penting-pentingnya, makai mati. Mana gak bawa casan lagi. Elah dah.